mengenal Ijon Janbi, mantan sopir Ratu Belanda, pendiri Kopassus TNI Angkatan Darat. Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat berkiprah untuk menjaga keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kop Barit Merah itu ternyata didirikan oleh Muhammad Ijon Janbi. Dia pernah menjadi perwira instruktur Korps Spesial Tropen atau Pasukan Khusus Belanda. Nama sebenarnya ada Roger Bennett Fischer, anak petani bunga tulip yang sempat jadi sopir Ratu Belanda, Wilhelmina, di masa Perang Dunia Kedua. Keterlibatan Ijon dimulai karena dimintai bantuan untuk merintis cikal bakal pasukan komando yang terlatih untuk tugas khusus dengan personel pilihan yang digembleng sangat keras. Dilansir dari buku 100 Tokoh yang Mengubah Indonesia, Korps Spesial Tropen membantu memerangi RMS pada awal dekade 1950-an. Usaha pembentukannya tidak begitu mudah karena tidak ada sumber daya manusia yang memadai. Bisa jadi impian Kolonel Alek Kawilarang dan Letkol Slamet Riyadi untuk membentuk sebuah pasukan khusus yang terlatih tidak bisa terwujud. Untung saja ada Ijon. Kolonel Alek Kawilarang pun memintanya untuk ambil bagian dalam cita-citanya ini. Setelah bersedia, dia mulai aktif di TNI dengan pangkat mayor. Ijon segera melatih kader perwira dan bintara untuk menyusun pasukan. Setelah satu kompi satuan terbentuk, jadilah ia sebagai komandan pertama. Indonesia pun memiliki satuan pasukan khusus yang bisa dibanggakan. Pasukan Barit Merah ini semula bernama Kesatuan Komando Teritorial 3 di bawah Divisi Siliwangi. Di bawah Mabes TNI Angkatan Darat, berganti namanya menjadi KKAD, Kesatuan Komando Angkatan Darat. Pada April 1956, KKAD menjadi resimen dan berubah menjadi RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat. Pada Februari 1971, RPKAD berubah nama lagi menjadi Kopassanda, Komando Pasukan Sandi Yuda. Lalu pada tanggal 23 Mei, 14 tahun kemudian, Kopassanda menjadi Komando Pasukan Khusus, Kopassus.